Perbandingan inflasi antar kota indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera pada Agustus 2022 mengalami kenaikan. Kota Jambi berada di urutan 7, sedangkan Kota Muara Bungo berada di posisi 3. Agustus 2022, Kota Jambi mengalami deflasi sebesar 1,16% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,18 poin. Dan Kota Muara Bungo mengalami deflasi sebesar 1,44% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,50 poin. Dengan deflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Muara Bungo, Agustus 2022 sebesar 1,19% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 114,11 poin. Laju inflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Muara Bungo pada bulan Agustus 2022 tahun kalender sebesar 5,69% dan tahun ke tahun sebesar 7,70%. Deflasi gabungan Kota Jambi dan Kota Muara Bungo disebabkan adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks harga pada dua kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Perbandingan inflasi antar kota dari 24 kota indeks harga konsumen atau IHK se-Sumatera, seluruhnya mengalami inflasi. Dalam hal tersebut, Kota Jambi berada di urutan 7, sedangkan Kota Muara Bungo berada di urutan 3. Tertinggi diduduki Kota Tanjung Pandan, dan di urutan terakhir diduduki Kota Sibolga. Iqbal, CTV, melaporkan.